Halo teman, kembali lagi di channel FNK. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat cara mengatasi suara kecil di laptop Windows 11 kita. Padahal di sini tuh kita sudah mengatur volume kita itu sudah maksimal ya atau sudah penuh, teman-teman. Nah, di sini mungkin kasusnya ya, teman, kita sedang bermain game atau mungkin sedang menonton video baik itu di YouTube, di Facebook atau mungkin file gitu ya. Nah, di sini tuh kita sudah memfullkan untuk volumenya ya, teman, yang ini ya. Seperti itu. Namun di sini tuh untuk volume dari speaker laptop kita itu suaranya cuma kecil, teman. Nah, di sini saya akan bagikan ya, teman, untuk cara mengatasinya, teman. Langsung aja ya, teman, kita praktekkan. Di sini saya contohkan, misalnya saya ingin membuka video misalnya dari YouTube gitu ya, teman. Misalnya saya buka YouTube terlebih dahulu seperti ini. Saya praktekkan dulu ya, teman. Misalnya saya mencari musik ini, no copyright musik ya, teman, seperti itu. Saya pilih ini misalnya ya, teman. Cara ngeplay dulu. Nah, ini dia teman, sudah ngeplay ya teman. Di sini tuh untuk volumenya yang baik di sini ini tuh sudah penuh ya teman. Kemudian yang di sini teman, yang dari sistemnya sendiri juga sudah penuh. Namun di sini tuh cuma segini ya teman untuk volumenya. Jadi gimana gitu ya teman, kurang penuh ya untuk volumenya. Nah, di sini teman untuk cara mengatasinya ya teman, caranya tuh cukup mudah sekali. Silakan teman klik saja di bagian sini ya, seperti itu. BTW ini khusus untuk Windows 11 ya teman, jadi nantinya untuk Windows 10 akan saya buatkan tutorialnya tersendiri ya, karena lumayan beda. Kemudian teman kita klik saja yang ini ya. Selanjutnya silahkan teman klik saja di bagian volume yang ini ya, kita klik yang bagian yang ini di sampingnya, kita klik saja seperti ini. Lalu di sini kita pilih lagi bagian more volume setting yang ini, seperti itu. Dan ini dia, kita langsung diarahkan di bagian setting dari Windows 11, teman-teman. Di sini silahkan teman-teman geser aja ke bawah ya, seperti ini. Lalu kita pilih saja yang bagian volume mixer yang ini ya, kita klik saja seperti itu. Dan ini dia teman-teman, di sini tuh masalahnya di bagian ini ya, di sini untuk Google Chrome ya teman-teman, yang tadi saya gunakan untuk memplay YouTube itu volumenya cuma 5 ya, dibandingkan yang lain itu bisa 100%. Jadi silahkan teman-teman, silahkan setting saja, masukkan saja seperti ini ya. Saya coba bagi dua ya untuk ininya sama ini. Nah, ini coba saya play ya teman. Nah, ini dia langsung kencang ya teman. Jadi kita bisa menyetingnya itu lewat sini. Silahkan teman-teman tinggal fullkan saja ya volumenya, maka nantinya untuk solusi suara kecil itu akan terselesaikan teman. Jadi seperti itu. Nah, ini dia teman, bisa dilihat ya. Saya coba perbesar seperti itu. Nah, semakin kencang. Jadi akan seperti lainnya ya teman, ini yang 100%. Jadi seperti itu cara mengatasinya. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan seputar tutorial singkat kali ini, bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.